Buleleng sane katerek sain dangan kini bencana, pemekas linuh, menjantan patut keuningan antuk rama. Edukasi kebencanaan dahat membuat kaican sejroning nes kewentenan korban jiwa, rikalaning wenten bencana. Dirawat, saya kan ya. Kantos Mangkin Ring Bali Utara wenten tigang titik patahan sane presiden ngewetuang bencana linuh pemekas ring widangan kecamatan Geroga. Parindikan puniki patut kaelingin antuk krama bilih-bilih majang sisil sekolah. Rikalane wenten linuh samian presiden uning napi sane patut kemargiang rikale katiben bencana. Sane Mangkin BPBD Buleleng kesaringin Basarnas stato nyobihang ring krama ngenenin indik mabuat nyane edukasi bencana. Melarapan antuk sosialisasi wedin simulasi, krama jagi uning indik pamidab-dab rikalane wenten bencana. Simulasi kesiapsiagaan bencana, nenten kaicen majang krama kemanten, nanging taler kemargiang rik sekolah, instansi pemerintahan, rumah sakit, hotel, wedin villa. Sementara yang lainnya masih gemetar, tempat? Kan turun ke sekolah-sekolah, kantor, termasuk juga ke hotel-hotel, dan masyarakat di desa-desa untuk memberikan edukasi bagaimana cara untuk kita minimal selamat untuk keluarga. Sejauh ini kenapa Bang ada sekolah-sekolah Bang? Sekolah-sekolah karena sebagaimana tadi disampaikan yang terjadi dan yang menjadi sebab akibat dari bencana ini kebanyakan adalah anak-anak. Agar secara rutin dan berkelanjutan simulasi semacam ini terus dilaksanakan. Belajar, kita tahu bahwa bencana itu tidak bisa jadi kita selalu berpikiran bahwa di tempat mana kalau kita dibiarkan bersedekah itu adalah sebuah investasi. Simulasi sudah. Nah karena itu mari kita terus upayakan, apalagi di sini kan temanya hari ini adalah hubungannya dengan bagaimana kita menjaga alam. Simulasi puniki katureksain presidenes kerugian material, wiadin nambahkin kuentenan korban jiwa. Komang Yuda, Bali TV.